Lionel Messi mendapatkan Guard of Honor dari rekan satu timnya di Paris Saint-Germain. Kedatangan mega bintang asal Argentina ini disambut dengan sangat hangat terutama oleh sahabat dekatnya Neymar Junior. Messi datang ke klub asal Prancis itu sebagai juara dunia dan kapten di timnas Argentina. Mereka begitu senang dengan pencapaian Messi terkecuali Ethan Mbappe yang merupakan adik kandung Kylian Mbappe. Ethan tanpa ekspresi menyambut Messi bahkan terkesan sinis. Pencapaian luar biasa Lionel Messi selama berkarir di sepak bola, yang sangat sulit untuk dilewati bahkan disamai oleh pemain manapun. Pemain kelahiran Rosario, Argentina, sudah memenangkan segalanya seperti 10 juara La Liga, 1 kali juara Ligue 1, 7 kali Copa del Rey, 8 kali Piala Super Spanyol, 1 kali Trophy des Champions, 4 kali Champions League, 3 kali UEFA Super Cup, 3 kali Piala Antar Klub, 1 kali Copa America, 1 kali medali Olimpiade, 1 kali Finalissima dan 1 kali Piala Dunia. Lionel Messi yang saat ini berusia 35 tahun sudah memenangkan begitu banyak gelar individu, di antaranya 7 kali Ballon d'Or, 1 kali FIFA World Cup Golden Ball, 2 kali FIFA World Player of the Year, 1 kali The Best FIFA Men's Player, 6 kali European Golden Shoe, 1 kali Copa America Best Player, 2 kali UEFA Men's Player of the Year Award, 1 kali UEFA Club Footballer of the Year, 2 kali UEFA Club Forward of the Year, 7 kali UEFA Champions League Squad of the Season, 6 kali La Liga Best Player. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa dari seorang Lionel Messi. Argentina terakhir kali memenangkan Piala Dunia pada tahun 1986 atau sudah 36 tahun yang lalu. Kesuksesan Argentina menjadi juara dunia pada tahun 1986 ini tidak lepas dari peran sang legenda Diego Maradona yang mana di semifinal mereka mengalahkan Inggris dengan gol yang kontroversi. Gol tersebut melegenda dengan julukan Hand of God yang berarti tangan Tuhan. Dan di final mereka mengalahkan Jerman dengan skor 3-2 di Stadion Azteca. Dengan pencapaian luar biasa Lionel Messi, rakyat Argentina menaruh harapan lebih untuk kembali mengangkat Piala Dunia pada edisi tahun 2022, yang sebelumnya timnas Argentina berhasil menjadi juara Copa America dan Finalissima. Messi tidak sendirian karena dibantu oleh rekan satu tim yang sangat gigih dan memiliki daya juang luar biasa untuk memenuhi mimpi Lionel Messi dan rakyat Argentina. Dengan kepemimpinan Messi dan rasa hormat yang tinggi dari rekan-rekannya, mimpi itu menjadi kenyataan setelah di final mengalahkan Prancis sebagai juara bertahan lewat adu penalti. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Just tell me that I can. Just tell me.
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck. Timnas Argentina pulang ke negaranya disambut dengan begitu meriah, dan para pemain menikmati itu semua, karena inilah yang rakyat dan pemain Argentina damba-dambakan. Semua orang turun ke jalan menyambut pahlawan mereka datang saat berkonvoi di jalanan. Lionel Messi adalah bakat alami pesepak bola, bersyukur kita bisa melihat aksi magicnya di lapangan, dengan ketenangan, visi yang bagus, kejeniusannya, mempunyai jiwa pemimpin, attitude yang baik. Dengan skill mengolah bola yang sangat luar biasa, mungkin sulit menemukan seseorang seperti Messi puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang akan datang.